Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengunboxing yaitu sebuah drone dari DJI, yaitu DJI Mini 4 Pro. Ini saya beli di Shopee, harganya 12.200 dan aslinya 12.170 plus ongkos kirim jadi 12.200. Dan ini unit yang ada di dalam box ini cuma drone sama remote control sama baterainya satu ya. Dan ini masih segel semua, ini garansi resmi dari TAM. Jadi untuk mendapatkan garansi resmi dari TAM ini, alangkah baiknya Anda membelinya di DJI official. Ini dikirim dari Jakarta 3 hari kalau sampai di kota Surakarta. Oke, kita buka apa saja di dalam box ini. Ini kita buka. Ini adalah remote controlnya. Kemudian ini adalah drone-nya, DJI Mini 4 Pro. Ini mungil ya, beratnya cuma 249 gram atau 1/4 kilo. Ini drone ini sudah dilengkapi dengan sensor anti tabrak. Ini berada di atas, di bawah, kemudian di depan. Nah, sebelum menggunakan kita cas dulu ya. Ini ada propeller, ada 2 pasang. Kemudian kita mendapatkan USB tipe C to tipe C. Ini juga, jadi kita mendapatkan 2 USB tipe C. Ini adalah obeng. Dan ini manual book dan remote controlnya ya. Remote controlnya seperti ini. Nanti ini kita hubungkan ke HP, bisa pakai HP Android atau iPhone. Nah, nanti HP dipasang di sini. Dan ini kabelnya yang terpasang di sini itu kabel Lightning untuk iPhone ya. Nah, ini bisa untuk iPhone. Untuk yang tipe C, kita bisa menggunakan yang tipe C. Ini unit drone-nya. Dan ini ada pelindung baling-baling, pelindung propeller. Nah, unitnya seperti ini. Kita buka ya. Kita buka pelindung gimbalnya. Nah, ini masih segel semua. Kita kletek. Kameranya ini sangat bagus ya. Untuk HDR-nya bagus. Dan ini bisa untuk merekam 4K 60 fps. Ini ada pelindungnya juga pada bagian gimbal ini. Gabus seperti ini bisa kita lepas. Dan ini drone-nya. Nah, demikian unboxing kali ini. Untuk part kedua nanti kita akan mengetes apa saja fitur-fitur yang ada di DJI Mini 4 Pro ini. Dan bagaimana kualitas video atau foto yang dihasilkan dengan menggunakan drone ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.